Expose Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, LAPOR, yang dilaksanakan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan. Ini dinilai dan dievaluasi langsung oleh tim juri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, secara virtual pada Rabu 11 November 2020. Tur hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, Kepala Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Bapilitbangda Hulu Sungai Selatan, serta Kepala Diskominfo Hulu Sungai Selatan, beserta unsur lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan sendiri, pada saat pemaparannya menyampaikan ada dua inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lebih lanjut dikatakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri, jumlah partisipasi masyarakat dan tindak lanjut dari pemerintah berjalan dengan seimbang, sehingga tidak ada pengaduan yang tertunda. Bupati Hulu Sungai Selatan juga mengatakan pihaknya sangat bersyukur karena partisipasi masyarakat dengan pemerintahan daerah sangat baik dan itu adalah kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan. Kedepannya LAPOR ini akan terus dikembangkan sebagai media untuk mempertemukan antara pemerintahan yang memberikan pelayanan dan masyarakat yang menerima pelayanan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.